inovasi di gadget dong. Pasti kemana-mana kita bawa smartphone, entah bangun tidur pun pasti yang dicari smartphone kan. Nah, biasanya kalau zaman sekarang tuh smartphone tuh diisi sama aplikasi apa sih? Atau nggak yang wajib buat di-download deh, yang menurut lo nih useful banget gitu. Kalau gue, yeah, gue tuh wajib banget punya yang namanya Spotify. Kenapa harus Spotify? Karena tiap hari tuh lo butuh dengerin musik, lo butuh naikin mood lo. Iya benar sih, kadang-kadang kalau denger musik yeah, sama musiknya bagus. Terus kenapa Spotify? Karena menurut gue Spotify itu lengkap banget isinya. Dari mulai band yang belum punya label, kayak band-band indie gitu yeah, kan. Terus band-band yang udah lama banget, sama yang terbaru juga dia cepet banget aktifnya. Udah tuh itu. Terus yang kedua, kalau misalnya gue mau kemana-mana naik transportasi online atau kendaraan umum lain, gue tuh butuh yang namanya Waze. Meskipun kita dianterin, tapi kan takut nyasar ya Nala. Gue tetap harus lihat gitu loh, kayak oh ini bener ke kanan, oh ini bener ke kiri gitu. Terus habis itu, gitu yang nah udah gue kemana-mana nih, gue kan suka lapar ya Nala. Aduh gue bingung dong makan di mana gitu. Aduh kayaknya enak nih makan Jepang, makan Korea, tapi di mana ya? Gue butuh Zomato. Tapi emang tuh reviewnya emang bisa gue di Zomato emang sesuai? Iya, itu tuh akunnya banyak banget yang review-review makanan, terus update juga. Terus lu biasanya download apa lagi? Ya kalau cowok sih biasanya pertama sosial media itu pasti Instagram. Oh wajib, cari cewek ya? Ya cewek, teman juga. Tapi yang lebih ini ya kalau nyari, iya sih lawan jenis lebih banyak. Terus yang kedua tuh biasanya gue Snapchat. Oh, tetap ya update kayak gini ya? Tetap, karena teman Instagram belum tentu jadi teman Snapchat. Waduh, bisa itu lebih inner circle ya, lebih inner circle. Terus ketiga tuh paling Twitter sih. Twitter. Kenapa kalau galau-galau gitu ya? Enggak sih, ngeliatin ini TMC model biasa. Terus ya, keempat itu terakhir paling Facebook sih. Oh masih lumayan Facebook? Buat ngejar hubungan sama teman-teman SD. Hubungan SMP. Apa nih? Hubungan apa? Hubungan pertemanan. Kan oh, teman SD kan foto-foto banyak masih yang kita aib-aib tuh di Facebook kan. Bener-bener. Lu punya aib, gua enggak? Iya sih, iya. Jadi gitu ya, ada sekitar itu aplikasi yang bisa di-download 2012. Kalau misalkan sama kalian, ya ada di komen di bawah.